Ya, punya. Dan juga tetamu kita Salamie Hassan, itu dia Miang Miang Keladi Salamie Hassan. Eh, mana pula dia Miang lah. Kita nak jemput Abang Jam kerana waktunya untuk eh, memang betul di. Ha, perkenalkan ni Salamie Hassan. Hai Kak Sal. Ah, nampak Kak Sal. Dah kenal lama ke? Memanglah. Dah. Oh, lama kan katnya kan? Ha, nampak boleh sebut macam. Jam. Kak tak kisahnya. Ha, nampak macam-macam okay. Ini. Okay. Okay, Mama kenalkan ini dia Abang Jam. Ya. Dia tak adik dengan dia. Kak Nya. Kau memang nak gelak lah Abang Jam. Nampak. Itu belum ada tip lagi Kak Nya. Ya. Kak Atis ada nak make up artis. Ini make up artis kan? Ha, saya semua Kak fikir maklum lah ikut bajet. Dah hujung kan? Ha. Kami dah latih. Ha. Ya, ya, ya. Ha. Kaknya nak nyanyi kat depan orang ramai. Kaknya nyanyi kat depan orang ramai? Di Istana Budaya nanti, Pak Jem. Budaya memang. Tu, macam mana kau nak buat dia orang tu ya, tarik, suka kan? Kan? Okey, betul. Ada ke tip tu, Pak Jem? Ada di nampak. Tunggulah. Habis tak sesia aku make up ini. Cepat lagi, Kak. Okey, tanya ya. Istana Budaya, tempat yang beri kata orang popular kan? Exclusive. Exclusive kata orang. Ah, dalam dia ada aircon, ya, kursi dia empuk kan? Yalah, tak ada kipas pula. Itu kipas-kipas. Ah, nampak. Lepas tu? Jadi macam mana kita nak tarik crowd kat situ? Orang semua sana educated tau. Wah, educated. Jadi bila kita nak contact, kita nak tackle dia kan? Tambah pula kita ni dah lama kan? Mesti ramai yang menunggu apa ni. Anggapkan diri kita ni ramai yang menunggu kita tau. Ya. Haa. Anggap buat apa? Yalah. Yang yalah, diorang kena ni. Kena buat macam tu lah. Maksudnya bila ada atas pentas apa kena buat? Apa kena buat? Kena buat pertama kita ambil mic kita test. Test. Takut tak sound system tak jadi. Ini nak tanya Abang Jam bagi tip-tip ni. Abang Jam pernah buat konsert ke? Itulah baru. Eh! Abang Jam dah banyak dek. Orang bagi tiket bagi tengok peri. Oh, bagi tiket lah tapi bukan buat konsert lah. Belum Abang banyak belakang, bukan belakang tirai lagi dek. Kat tandas je. Eh, kau saya campur buat apa? Haa, nampak. Aku kentuk pun aku tipu. Aku percaya juga. Terima kasih, Abang Jam. Okey, ya, Kak. Ya, anggap dia itu. Ha. Dan juga terima kasih juga kepada Kak Salmi Hassan. Ya, Kak Sal. Kerana sedih menghadirkan diri pada pagi ini. Tak sangka, kan?